Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung sudah menerima sebagian besar logistik pemilu serentak 2019. Logistik yang mulai didistribusikan berupa kotak suara, bilik suara, serta alat kelengkapan pencoblosan seperti sampul dan formulir alat pemilu. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bandung sudah menerima sebagian besar logistik pemilu 2019 untuk memenuhi 10.338 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Logistik yang mulai didistribusikan berupa kotak suara, bilik suara, serta alat kelengkapan pencoblosan seperti sampul dan formulir alat pemilu. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya, sejumlah logistik pemilu seperti kotak suara dan bilik suara sempat mengalami kekurangan pengiriman, tetapi kini sudah terpenuhi. Ini untuk Pileg Kabupaten Bandung, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menerima beberapa item logistik. Pertama, kotak suara kita sudah menerima, kemudian bilik suara kita juga sudah menerima, kemudian alat kelengkapan pencoblosan kita sudah menerima, dan kita juga sudah menerima alat dukung untuk kelengkapan untuk P2N pemungutan dan bilik suara. Hingga saat ini, logistik pemilu yang belum diterima oleh KPU Kabupaten Bandung berupa surat suara yang akan mulai diproduksi KPU Pusat pertengahan Januari. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.